Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada. Saya percaya Saudara hari ini kita bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita membawa setiap roh jiwa dan tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan pada hari ini. Dan kami menaikkan setiap syukur kami sebelum kami akan memulaikan hari kami pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya sekali lagi Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang penuh dengan mujizat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Dengan imanmu sama-sama katakan, Tuhan pasti, Kau Allah yang sanggup ya Tuhan. Sebab itu kami datang pagi hari ini bersyukur untuk semua perbuatan-Mu ya Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, karena Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Mengangkat kami dengan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sayang sanggup. Percayalah. Dan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, kami mengakui Kau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu ya Tuhan. Tuhan takkan terlambat. Kau selalu menolong kehidupan kami tepat pada waktunya ya Tuhan. Tuhan masih sanggup. Percaya, kami percaya kepada Engkau. Tengah-tengah situasi kehidupan kami ya Tuhan, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang sanggup. Mujizat-Mu tetap nyata sampai hari. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang ini yang kami percaya ya Tuhan. Amin.
mujizat-Mu selalu terjadi. Kau sediakan bagi setiap kami pagi hari ini, ya Tuhan. Benar ya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil, dan mujizat-Mu selalu nyata. Mujizat-Nya disediakan bagi Yes, amin, amin Tuhan. Sebab itu Tuhan, iman kami kan terus percaya kepada Engkau. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak dan mujizat-Nya tersedia terus bagi kami. Amin. Sebab itu Tuhan, kami bisa mengangkat tangan kami di hadapan-Mu dan kami siap terima mujizat-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil. Saudara yang siap menerima mujizat Tuhan, sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes, amin. Bagi Tuhan tak ada. Di tengah-tengah pergumulan kami, kami percaya mujizat-Mu selalu nyata ya Tuhan. Mujizat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima dengan imanmu saudara. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima ya Tuhan. Tuhan tak ada yang tahu. Kami imani mujizat-Nya, mujizat-Mu tersedia dalam hatiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau memilih kami Tuhan untuk diselamatkan. Biarlah hari ini kami memulai aktivitas kami dengan ucapan syukur dan mendahulukan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya
Tuhan yang menyertai, membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, Dia juga yang akan terus menuntun hidup kita. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata begini, saudara, judul perikopnya dipilih untuk diselamatkan. Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Itu sebabnya kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mengenal Dia, tetapi kita juga sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Saya selalu berkata, jangan hanya mengenal Tuhan, jangan hanya belajar tentang Tuhan. Tetapi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Karena banyak orang belajar tentang Tuhan, tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Ya, jadi kita harus mengalami Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 berkata, ya, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Rasul Paulus menuliskan buat jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Ya, dia berkata, puji Tuhan karena... Ya, dia mengucap syukur karena Tuhan memilih ya jemaat-jemaat untuk diselamatkan. Hari ini pun doa yang sama. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara dipilih untuk diselamatkan. Karena saudara dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih saudara. Ya, yang mendengarkan hari ini mesbah syukur, yang mendengarkan firman ini, engkau dipilih oleh Tuhan. Untuk apa engkau dipilih oleh Tuhan? Ya, karena engkau dikasihinya. Karena itu Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan dalam roh. Ya, dan roh itu yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Bukan secara kebetulan, saudara, kita ini mengenal Yesus. Ya, bahkan saya banyak mendengar orang-orang yang kirim kesaksian, Bu, saya bersyukur, puji Tuhan, tadinya saya ini tidak kenal Tuhan. Memang saya Kristen, tapi saya menemukan channel ibu. Sejak saya menemukan channel ibu, saya jadi belajar Tuhan, saya jadi mengenal Tuhan. Bahkan sekarang saya mengalami Tuhan, Bu, saya diubahkan. Saya tadinya pemarah, sekarang saya benar-benar berubah. Tadi saya hanya takut, khawatir, sekarang tidak lagi. Nah, itu namanya kita ini dipilih, bukan secara kebetulan. Ya, saudara itu dipilih, bersyukur kalau hari ini saudara mendengarkan firman ini. Mungkin saudara sedang di mobil, saudara sedang di dapur, saudara sedang di kamar atau di rumah. Ya, buat saudara yang mendengarkan khotbah pagi ini, saya bersyukur karena Tuhan pilih saudara. Saya bersyukur, kenapa? Karena saudara dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Setelah kita dipilih oleh Tuhan, ya, jangan hanya sampai di situ menjadi Kristen. Tapi kita harus dikuduskan di dalam roh, ya, dan kita harus ya mengenal kebenaran yang kita percayai itu. Kebenaran itu yang akan membebaskan kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan kebenaran itulah yang akan menguduskan kita. Ya, banyak orang yang bertanya, Bu, saya mau didoakan pelepasan. Saya bilang, doakan pelepasan dari apa? Ya, banyak dosa. Saya bilang, gak usah dilepaskan. Kalau kamu rajin melakukan kebenaran, maka hidupmu akan dikuduskan, dan tidak ada setan lagi yang betah tinggal dekat-dekat sama kamu. Karena kamu telah dipilih oleh Tuhan dan kamu telah dipilih untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Waktu kita sudah mengenal Yesus, mari kita masuk lebih dalam lagi. Untuk hidup kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Dibersihkan, Yesus berkata, setiap kita ini ranting. Ya, Yesus itu pokok dan kita ini ranting-rantingnya. Ya, barang siapa yang tinggal dalam Yesus, dia berbuah banyak, ya. Dan tapi barang siapa yang tidak berbuah, dia akan dipotong dan dilemparkan ke dalam api yang menyala. Ya, makanya kita bersyukur, saudara. Waktu kita sudah mengenal Yesus, marilah kita bertumbuh di dalam Yesus, menghasilkan buah. Kenapa? Bagaimana cara kita menghasilkan buah ketika kita melakukan firman? Itu artinya kita berbuah. Ya, kita dipilih untuk diselamatkan, dikuduskan dalam kebenaran kita percayai, ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil
yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, karena itu saudara, Injil yang kami beritakan, kata Rasul Paulus, Injil yang hari ini juga saya beritakan kepada saudara. Apa itu Injil? Injil itu kabar baik. Ya, Injil itu kabar baik yang membuat orang itu bersuka cita menerimanya dan hidupnya diubahkan. Jadi harusnya kalau kita mau sungguh-sungguh menerima Injil itu harus dengan sukacita. Ya, makanya saya banyak mendengar orang-orang yang berkata, saya bersuka cita Bu, aduh tiap hari itu gak sabar tunggu mesbah doa, mesbah syukur. Kenapa? Saya pengen dengar firman dan saya pengen melakukannya. Ya, kita ini telah dipanggil untuk mendengar Injil yang saya beritakan, yang Rasul Paulus beritakan. Ya, kamu telah dipanggil ya oleh Injil itu, oleh firman Tuhan. Ya, saudara yang bersuka cita mendengar firman, saudara yang mau terus rindu mendengar firman. Saya mendengar orang-orang, Bu, saya sambil menjahit dengar khotbah Ibu, saya sambil masak dengar khotbah Ibu. Ada yang bilang, Bu, saya sambil nyuci dengar khotbah Ibu. Bahkan banyak yang bilang, ya, Mbak, saya di rumah, Bu, sambil kerja, ngepel itu dengerin khotbah Ibu. Puji Tuhan, saudara, itu artinya apa? Ya, firman yang saya beritakan itu yang memanggil kamu untuk kamu boleh mendengarkan berita Injil itu sehingga kamu memperoleh kemuliaan Kristus. Ya, bagaimana orang bisa memperoleh kemuliaan? Bukan ketika dia bertambah kaya, bukan ketika dia bertambah terkenal, bukan ketika dia bertambah segala sesuatu yang secara duniawi, tapi orang itu ya menerima kemuliaan ketika dia melakukan firman. Ketika engkau mendengar berita Injil dan engkau melakukannya, ya itu artinya saudara, ada orang-orang yang rindu, yang dipanggil untuk mendengarkan Injil ini saudara, ya, dan engkau dipilih oleh Tuhan. Ayat 15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami secara lisan maupun secara tertulis. Ya, karena itu saudara harus berdiri teguh saudara. Kenapa? Kita harus berdiri teguh karena iblis tidak senang saudara diselamatkan. Ya, kenapa engkau harus berdiri teguh? Karena iblis enggak suka waktu saudara itu mengenal firman. Kenapa saudara harus berdiri teguh? Karena iblis enggak suka melihat saudara diubahkan, yang tadinya marah-marah sekarang jadi sabar. Makanya semakin kita berusaha untuk sabar, semakin iblis akan mencobai bikin kita enggak sabar. Tapi tetaplah lakukan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Semakin kita berdoa mau bersuka cita, maka iblis akan membawa hal-hal yang membuat saudara tidak bersuka cita. Ya, tetapi tetaplah lakukan, tetaplah percaya. Jangan menyerah, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang sudah engkau terima dari kami, kata Rasul Paulus. Tetap pegang ya, ajaran-ajaran yang benar itu pegang sungguh-sungguh. Ya, jangan bergeser, berdiri teguh di situ. Apapun keadaannya, sesulit apapun yang kita harus lewati, tetap berdiri teguh. Ingat, firman Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Yang Tuhan lihat dari hidup kita itu hanya keteguhan kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh teguh sampai pada akhirnya Tuhan datang, saudara ya. Jangan mau bergeser, berpegang pada ajaran-ajaran kami terima, yang saudara terima dari kami, kata Rasul Paulus. Bagaimana cara kita berdiri teguh? Pegang firman. Percaya firman yang sudah kamu dengar secara lisan maupun secara tertulis. Ayat 16, dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kalau saudara sudah dipilih, saudara dikuduskan dalam kebenaran, saudara berdiri teguh dalam firman, tidak tergoyahkan, maka ayat ini berjanji, dia Tuhan kita Yesus Kristus Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya sangat mengasihi saudara, ya, dia akan menganugerahkan penghiburan abadi kepada kita dan pengharapan, ya, baik kepada kita, kiranya ya, dia akan menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah menjadi lemah. Tetaplah pegang firman Tuhan supaya sampai di garis akhir kita akan tetap melihat ya, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita.
Mari kita renungkan firman ini, kita mau angkat pujian sampai akhir kita menutup mata. Kita tetap percaya pada janji firman Tuhan, jangan mau tergoyah. Tetaplah berdiri teguh dan pegang semua ajaran-ajaran Kristus agar kita mengalami ya kemerdekaan, kita mengalami ya kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai kami dapatkan mahkota Tuhan, amin. Mahkota kehidupanku, amin Tuhan. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Kami menutup mata kami Tuhan, amin. Kami tetap setia, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai pada akhir. Kami menutup mata kami Tuhan, kami mau tetap setia pegang janji firman-Mu. Kami mau berdiri teguh dan tidak mau tergoyah. Sekalipun iblis tidak suka melihat kami berubah, iblis tidak suka melihat kami menjadi pelaku-pelaku firman, dia akan berusaha menggoyahkan iman kami. Tetapi Kristus Bapa yang mengasihi kami akan menganugerahkan penghiburan yang abadi, pengharapan, bahkan menguatkan hati dan hidup kami. Terima kasih buat segala kebenaran firman yang terus kami terima, yang terus kami percayai dan kami pegang teguh. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, memberikan kami pengertian supaya kami tetap kuat di hari-hari yang terakhir ini. Hamba berdoa Bapa, mereka yang mengalami pencobaan, masalah Tuhan, sakit penyakit, Tuhan beri kekuatan agar kami boleh bertahan sampai di garis akhir. Biarlah kami belajar Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya, memegang teguh firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamaah dalam nama Yesus. Yang sedang berkekurangan, membutuhkan jalan keluar, Tuhan menjadi jawaban. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang punya masalah keuangan, Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam persoalan yang berat, hutang piutang, yang sedang bergumul masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Berkati yang berulang tahun hari ini, satu tahun lagi Tuhan tambahkan umur, Engkau juga menambah kedewasaan rohani mereka di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan biarlah anugerah-Mu tercurah bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Berkati yang sekolah, kerja, kuliah, dimanapun Tuhan jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara petaka, mara bahaya. Anugerah Tuhan turun melimpah atas hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lindungi lawat bangsa ini dalam ketentraman. Hujan pertobatan tercurah buat bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri. Tuhan mengasihi bangsa kami. Terima kasih Bapak, hujan pertobatan-Mu tercurah. Berkati setiap kami yang pagi hari ini mengikuti mesbah syukur. Kami akan melalui hari ini dengan damai sejahtera sukacita Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan memberkati.